星仪，鱼去了，师尊小心！鬼爪，我吞！是要爆、啊！ Kembali lagi bersama Bang Jago Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu Linknya ada di deskripsi Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Liu Shang, itu tidak menyangka kalau Yiku ini masih belum berubah dan masih sama persis pada ribuan tahun yang lalu. Ye Q yang menyimpan dendam kepadanya memberitahu kalau ribuan tahun yang lalu dia tidak sebaik Liu Karena saat itu dirinya masih bergantung kepada guru dan juga orang lain untuk memperhatikannya. Jadi setelah 10.000 tahun berlalu, Ye Qiu berjanji kalau Liu Sang akan mati di tangannya. Begitu juga dengan seluruh orang dari Gunung Suankong. Ye Qiu seharusnya ingat bagaimana Gunung Suankong menghabisi penguasa darah, padahal dia itu terkenal dengan kehebatannya. Ia pun merasa kalau yang diketahui oleh Ye Qiu ini masih sangat sedikit. Muyun pun mulai turun dari atas kapal ia menanyakan bagaimana cara mereka menghabisi raja darah apakah 10000 dunia ikut andil dalam mengambil tindakan itu ia penasaran apakah itu adalah sekte abadi 9 yuan atau sekte pedang 33 perkataan Muyun seketika aja membuat Jiusang terkejut ia menjadi begitu penasaran sebenarnya apa hubungan Muyun dengan Venerable Yun pada 10000 tahun yang lalu karena bagaimanapun dia bisa mengetahui tentang sekte abadi 9 Yuan di 10.000 dunia dan juga 33 gerbang pedang. Muyun bisa saja memberitahunya namun dia tidak menjamin apakah Jiu Sang bisa percaya dengan perkataannya itu. Muyun pun mengakui kalau dirinya adalah Penerabel Yun pada ribuan tahun yang lalu. Karena itulah Muyun menyimpan dendam yang besar kepada Gunung Suankong. Nyu Sang hanya tertawa dia ini bukanlah anak kecil yang percaya begitu saja dengan ucapan Mu Yun. Bagaimana bisa dia mengaku sebagai penerabel Yun padahal kekuatannya masih jauh berada di bawahnya. Walaupun dia itu bisa berengkarnasi namun sifat jiwa seseorang tidak akan bisa berubah begitu saja. Dia juga tidak takut untuk memberitahu kalau Mu Yun dari ribuan dunia adalah sosok yang hebat yang mendirikan Yun Meng dan juga dia itu sangatlah berbakat. Dengan itulah, Jiusang menjamin kalau Venerable Yun benar-benar sudah mati. Kodis. Perkataan yang dia ucapkan membuat kedua gadis Muyun terkejut. Begitu juga dengan Meng Yao, dia pun mulai teringat akan kenangannya bersama dengan Muyun selama ini. Yang mana dia tetap yakin kalau Muyun tidaklah berbohong kepadanya. Jiusang sekali lagi memberitahu kalau Muyun bukanlah penerabel Yun. Akan tetapi Muyun pasti telah mendapatkan warisan dari penerabel Yun dan itulah dia ini bisa melakukan penerobosan secepat ini. Jiusang tidak mau mengambil resiko dan akan memastikan kalau hari ini Muyun akan segera mati. Selain itu Gunung Suankong tidak akan pernah meninggalkan masalah yang bisa saja membahayakan mereka di masa depan nanti. Muyun pun agak kesal karena jika saja saat itu dia tidak berhati lembut kepada Gunung Suankong. Mungkin ribuan tahun yang lalu Gunung Suankong sudah hancur dan dirinya tidak akan mati. Muyun pun meminta ikut untuk mengambil tindakan yang mana pertarungan pun terjadi antara dirinya menghadapi Jiusang. Sun Wuxin yang kesal sudah menduga kalau Muyun memang memiliki hubungan dengan penerabel Yun. Di sini Sun Wuxin akan memastikan Muyun akan dia bantai. Dalam pertarungan itu, Muyun pun memanggil Losu yang seketika saja membuat Suan Wuxin terkejut karena pedang laut pahit berada di tangan Muyun. Ia pun begitu penasaran mengapa Muyun bisa memiliki senjata ajaib itu. Sulan Wusin mulai berpikir kalau Muyun telah memasuki lautan penderitaan. Rumornya Kuhai telah meninggalkan begitu banyak warisan di tempat itu. Semua orang tahu kalau Lautan Penderitaan berada di wilayah Laut Selatan. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana letak persis dari Lautan Pahit. Suan pun mengubah niatannya dari yang ingin menghabisi Muyun kini akan menangkapnya. Akan tetapi Muyun memastikan kalau Suan tidak akan bisa kemana-mana perlu diingat guys kalau dari segi Rana Suan Wuxin ini masih unggul dari Muyun. Karena itulah dia ini begitu percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Akan tetapi Suan Wuxin sepertinya tidak tahu kalau ilmu pedang Muyun saat ini sangat hebat. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Muyun berhasil memberikan tekanan kepada Suan Wuxin. Dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. Hubung Muyun sangat hebat dalam teknik pedang, jadi Xuan Wuxin tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan teknik rahasianya. Seketika aja, sebuah formasi pun muncul, yang mana ini layaknya sebuah domain yang diciptakan oleh si Xuan Wuxin Ia pun membawa Muyun masuk ke dalam domain tersebut. <tik> Pertarungan tidak hanya terjadi di situ saja, namun Xiao Yun Er dan Bibi Yun itu masih saja bertarung dengan Xuan Yunde. Walaupun berhadapan dengan dua orang sekaligus, tapi Xuan Yunde itu masih mampu mengimbangi mereka. Di sana Xuan Wusin merasa ini adalah sebuah kesempatan bergegas maju untuk melancarkan serangan kepada Muyun. Walaupun tidak tahu serangan itu berasal dari mana, tapi Muyun masih mampu menahan serangan Xuan Wusin. Di sana dia pun penasaran kenapa Muyun masih mampu menahan setiap serangannya. Bagi Muyun ini tidaklah menyulitkan, malahan dia menganggap kalau domain Suan Wuxin sangatlah bagus untuk membantunya memahami pedang hati Nirvana. Suan Wuxin pun kembali menempatkan domainnya untuk menyerang secara langsung tepat ke arah Muyun. Sekali lagi Muyun masih bisa menghindarinya, ia pun akhirnya menyadari kalau ini adalah teknik hukum asal kini Xuan Wusin kembali meningkatkan pola serangannya bahkan dari berbagai arah. Semua serangan yang Xuan Wusin lancarkan memang sangatlah kuat dan juga cepat. Akan tetapi bagi Moyun ini semua tidak ada apa-apanya karena dengan mudahnya Muyun bisa menghindari setiap serangannya. <tuh> Muyun memberitahu kalau alasan kekuatan ruang ini tidak hebat adalah karena Suan Wusin, yang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa memaksimalkannya. Perkataan itu semakin membuat Suan Wusin menjadi kesal, hingga akhirnya domain itu pun hancur dan membebaskan Muyun. Dirinya langsung saja melancarkan serangan kepadanya, akan tetapi Suan Wusin dengan mudah menyerap serangan Muyun. Dia sontak saja menertawakan Muyun yang mau menghabisi dirinya. Tidak menyerah begitu saja Muyun kembali melancarkan serangan yang mana sekali lagi Pantian Ching menyerap serangan itu. Meski begitu terlihat kalau Xuan Wusin ini telah terluka, alhasil Muyun tidak lagi mau bermain-main lagi dengan dirinya dan akan mahir di pertarungan ini dengan Alhasil Muyun pun tidak mau bermain-main lagi dan akan segera mengakhiri pertarungan ini. Xuan Wuxin merasa kesal karena domain yang diciptakannya. Ternyata tidak mampu menahan Muyun dalam waktu yang lama. Alhasil bisa terlihat dengan jelas kalau Xuan Wuxin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Selain terus menghindari setiap serangan yang Muyun lancarkan. Di sana Muyun menyadari kalau Suan Wuxin sudah sangatlah kelelahan. Tidak mau diremehkan begitu aja Suan Wuxin memberitahu kalau dia tidaklah takut kepada Muyun. Jadi dia pun kembali melancarkan serangan kepadanya. Melihat kondisinya itu Muyun penasaran seberapa lama lagi dia bisa bertahan. Ia pun kembali melancarkan serangan kepada Suan Wuxin. Dan setelah itu cerita pun bersambung Namun sebelum kita akhiri video kali ini Kembali Mimin akan angkat cerita selanjutnya pada bagian spoiler Diketahui Suan Xin yang sudah dibuat babak belur oleh Mu Yun Kembali menggunakan sebuah teknik untuk bisa menyerangnya Akan tetapi Suan Xin seharusnya tidak terlalu menganggap remeh Mu Yun Padahal dari segi kekuatan dia itu jauh berada di atasnya. Alhasil Xuan Wuxin pun menjadi kebingungan karena serangannya tidak mampu menyentuh Muyun. Bahkan tentakelnya itu seakan-akan takut kepada Muyun dan tidak mau mendengarkan perintahnya. Muyun memberitahu kalau Xuan Wuxin tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Xuan Wuxin kembali dibuat kebingungan karena secara tiba-tiba aja tentakelnya itu malah menyerang diri sendiri. Lalu siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Apakah kelompok Muyun ataukah kelompok dari Gunung Xuan jika penasaran maka Mimin akan lanjut untuk kelanjutannya di minggu depan. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Dongwa ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.